Surabaya mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum WRWB. Jawabannya Waalaikumsalam WRWB juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disingkat jemaah. WR itu wa rahmatullah. Dan rahmat Allah, masa rahmat Allah antum singkat? Antum pengin rahmat Allah itu luas dan panjang sekali buat antum. Saya seorang anak yang memiliki orang tua poligami, beristri empat. Saya susah sekali untuk dekat dengan ayah saya yang mempunyai karakter yang keras terhadap anak dan istrinya. Tuh jemaah, belum tentu orang yang istrinya empat itu orang soleh. Iya. Antum kalau ngeliat orang istrinya empat, oh jagoan. Ini anaknya nih. Ya, sampai antum jadi bapaknya gitu ya. Anaknya mengeluh, bapaknya keras terhadap anak dan istrinya. Padahal kata Nabi SAW, maka narifku fi syain illa zana. Tidaklah kelembutan itu ada di sebuah tempat kecuali kelembutan itu akan membuat indah tempat tersebut. Kalau dicabut rusak semuanya. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan anzala alaihimur rifqa. Kalau Allah ingin kebaikan buat sebuah keluarga, maka Allah turunkan kepada mereka kelembutan. Itu kalau Allah ingin kebaikan. Maka antum lihat, kalau antum kasar, keras, kok kayaknya rumah tangga ini, anak ini tempatnya dosa gitu. Tempatnya syaitan. Karena kita tahu ketika orang marah-marah, marah itu dari syaitan. Dan suka merendahkan, keras terhadap anak dan istrinya dan suka merendahkan. Bagaimana cara supaya dekat dengan orang tua saya? Karena kita sebagai anak sudah takut duluan. Dan bagaimana mengubah atau doa supaya tidak keras, yang pikirannya hanya kerja dan uang, padahal dia sudah kaya. Ahibati fillah, yang pertama ana ucapkan jazakumullah khair buat pertanyaan ini. Karena antum adalah anak yang ingin berbakti sama orang tua. Dia tahu orang tuanya mungkin zalim sama ibunya. Dia tahu orang tuanya mungkin kasar sama dia. Tapi antum ingin berbakti sama orang tua. Karena bagaimanapun itu tetap orang tua antum. Itu bapak antum. Setiap kali antum mau ketemu sama orang tua, antum berdoa minta sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Antum jumpain orang tua, mulai dengan sekedar ucapkan salam. Assalamualaikum, kabar ayah? Khair, sehat, ini dan itu. Sudah. Kalau ayah mungkin gak ada yang diomongkan, ayah aku izin pulang ayah. Mulai kedekatan itu dengan sekedar ketemu. Karena biasanya orang itu kalau ketemu, lama ketemu, akan ada cinta jemaah. Tapi karena nih ayah tadi sibuk cari duit ya, dan dia juga tidak selalu ada di rumah itu anak. Karena Indonesia ini termasuk Indonesia apa Jakarta dengan tingkat fatherless, iya, dengan tingkat ketidakhadiran ayah yang tinggi. Apalagi orang Jakarta itu, ya nggak semuanya ya, yang kerja itu berangkat mereka sebelum subuh ketika anaknya baru bangun, pulang ketika anaknya sudah tidur. Jadi kedekatan orang tua sama anak, bapak sama anak itu kurang sekali. Apalagi kalau ibunya kerja juga sama kayak bapaknya, tambah hilang tuh. Maka sekarang antum lihat bagaimana antum jumpa sama ayah antum. Waktu Jumatan, umpamanya antum tahu ayah antum Jumatan di masjid ini, antum datang. Salam ayah, gimana kabarnya? Jadi mulai kedekatan dengan itu dulu. Jangan dulu ngasih nasihat antum sama ayah.
terus kedekatan antum seperti itu sambil didoakan ayah antum semoga dikasih kelembutan di hatinya. Lalu pelan-pelan mungkin ketika ada jadwal, kalau sudah mulai nyambung tuh, ketika ada jadwal kajian, antum WA, ayah, ana mau hadir kajian ayah di tempat ini ya. Sekedar informasi, bukan ngajak. Mudah-mudahan lama-kelamaan ayah antum berubah. Ajak sekali-kali ayahmu ke kuburan. Umpamanya antum ngomong sama ayah, kuburan kakek di mana sih ya? Aku kepingin ke sana ya. Diantar. Karena orang kalau ziarah kubur, insya Allah akan ingat mati. Tapi kalau ziarah pasar, ingat fulus. Lihat, oh mahal, belum cukup duitnya. Apalagi kalau antum ziarah pasar di handphone, antum akan terus sejam lihat barang-barang itu jemaah.